Han So-hee dan Ryu Jun-yeol keciduk kencan dan liburan bareng di Hawaii. Agensi memang benar bahwa kabar kencan kembali muncul di kalangan selebriti Korea. Kini Han So-hee dan Ryu Jun-yeol dirumorkan sedang liburan berdua di Hawaii. Sebelumnya, seorang warganet membuat postingan yang mengatakan melihat So-hee dan Jun-yeol sedang bersama di sebuah kolam renang hotel di Hawaii. Warganet itu bahkan menyebutkan kalau So-hee dan Jun-yeol menikmati kencan publik tanpa ada yang mengintip. Mendengar kabar tersebut, agensi kedua selebriti Korea Selatan itu langsung angkat bicara. Agensi aktris Han So-hee mengatakan bahwa keduanya tidak berkencan. Namun, agensi membenarkan bahwa Han So-hee sedang liburan bersama teman-teman terdekatnya ke pulau tropis yang berada di Amerika Serikat tersebut. Mengenai teman-teman dekat yang dimaksud, agensi tak menyebut. Pihak Han So-hee mengatakan agar publik menghormati kehidupan pribadi artisnya. Agensi Ryu Jun-yeol juga mengangkat bicara soal aktornya yang diisukan punya hubungan dekat dengan Han So-hee itu. Agensi Ryu Jun-yeol CJS Studios menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa memang saat ini pemain Replay 1988 itu tengah berada di Hawaii. Sang aktor berada di Hawaii untuk pekerja dan liburan pribadinya. CJS Studios juga meminta pengertian media dan publik untuk menghormati kehidupan pria 37 tahun itu. Sementara itu, Han So-hee dan Ryu Jun-yeol memang tengah terlibat dalam pembicaraan untuk diskusi proyek drama. Mereka diprediksi bakal membintangi drama Delusion. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.